tidak pakai hijab. Memang tidak dikenal tahu jobless dari drama sebabkan hijab. Offer banyak datang, biar betul ada pihak produksi yang meminta pelakon untuk membuka tudungnya semata-mata untuk menjayakan satu watak dalam drama. Biarpun dengar seperti tidak masuk akal, tapi itulah pendedahan yang dibuat oleh pelakon Norish Karman apabila ditawarkan untuk kembali berlakon. Kenapa sampai macam tu sekali? Janganlah mempermainkan berkenaan perihal menutup aurat. Kan tak baik tu. Nak tanyalah dekat Norish Karman, memang selepas memakai hijab ni tak ada langsung ke tawaran untuk berlakon? Kalau tak pergi nanti orang lupa kita. Actually dah dekat 6 tahun tak pergi, tak pakai hijab. So, memang tak juga 6 tahun jobless dari drama sebabkan hijab. Offer banyak datang, semua tak pakai hijab. Mestilah orang cakap, apalah Norish ni, ramai tu yang berlakon pakai tudung, dia bukan Norish Karman kan? Masalahnya orang yang diawarkan pada saya semua watak-watak yang besar yang boleh kita bersukarkan dia dan luaskan karyanya. Saya dah berhijab, saya pilih untuk istiqamah. Tapi banyak juga cabaran, itu dah cabaran yang boleh kita berhijrah kan. Memanglah ekonomi down, financial ke, yang boleh saya ditinggal kepada orang anak, tak dapat lagi job 5 tahun, memang rasa sedih, rasa down. Saya berkudung ni, saya masih boleh jadi orang gila atau orang kaya sombong jadi gila atau jadi polis, tentera, orang jahat mungkin kena buat berhijab. So, banyak sebenarnya watak-watak yang saya yakin saya mampu galas, tapi nantilah diberi peluang. Kalau kat Malaysia 5-6 tahun ni, macam mana agak menjana pendapatan semua? Anak-anak, kerana anak-anak ni anak-anak yang luar biasa. Bila kita tak ada suami, apa anugerahkan kita benda lain. Kita kena yakin benda-benda. So, apa bagi saya, anak-anak, saya ikut dengan pendapat orang. Anak-anak semua, saya tanya dia, macam mana ni, bunda tak ada job. Semua minta offer, suruh buka job. What you all think? Macam mana you all think? Apakah mungkin budak should buka je lah waktu kerja? Oh, kalau saya kata saya tak pernah terfikir nak buka. Saya manusia kan? Iman turun naik. Saya anak-anak semua kata no, tak setuju. Saya minta lah pun siapa setuju ke siapa tak setuju. Tapi dapat pun dari semua kata tak apa bunda. Masih ada rezeki lain. Belum masanya mungkin a good street will come by someday. But now kita sama-sama buat catering, niaga makan di jalan, buatlah online game. Dan saya adalah bagi talk, mengajar sana sini dalam motivator. Alhamdulillah masih lagi rasa boleh bertahan, masih lagi ada hijab ya. Doakanlah yang baik-baik untuk saya.